kan mangkok itu juga aku tuh endorse itu memang bener-bener pakai aku sih namanya tadi itu konsep ya boleh kan aku deh enggak minum pecah minum lagi jadi aku namanya pakai ngapa kak diaduk ya cak jatuh kepisan yang bawah dia otong pada sendok stainless jadi aku dia pacarnya ngembek ke rawi gitu langsung keluar pacarnya memang meja makan nah jadi apa dia tadi nalar mau keluar keluar ada sama mulai ya jadi memang endorse aku kan ada konsepnya ida ada cak wong tuh yang mungkin halo aku makan ini bla 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 selesai cak kita kira ini diminum dinikmati didengeri juga dah capek kita ngomong ini endorse kan iya benar dari pojok sampai ke bawah cak endorse enggak lo endorse enggak lo kemarin masih one man show, masih sendirian, yes. Belum ketemu Aidil. Belum ketemu Aidil. Ketemu Aidil di mana dan sejak kapan? Alhamdulillah di kota sampah. Ay, ya Allah, sampai di mana? Kenapa aku kemarin enggak ketemu Indah? Iya. Karena memang beda kota sampah ya. Nah, ini biasa dekat Pujas kebun. Iya, yang argonik apa kan organik? Anorganik tentu saja. Atau dari bentukannya ini kan? Jadi bisa diceritakan enggak? Mana kok bisa ketemu sama? Kebetulan dia ini memang kurawat dari kecil dari bayi kan. Dipupuk, disiram. Disiram Malika dong saya. Ini kode lain. Iya, betul sekali. Kebetulan kan uang tua aku tuh kan hobi bertanam, cocok tanam kan di rumah tuh kan. Nah, kami waktu itu nanam kentang. Nah, tapi kan waktu ya, ini percaya nih. Ini percaya. Iya, jadi waktu uang tua aku tadi nyangkul kan kentang itu kan kok agak cak pas dicangkul tuh bubunya agak keras. Nah, dia ini dipegang. Biasanya ke timun sama cerita. Timun mas. Oh, ini kentang. Ini alhamdulillah kentang, Kak. Oh, ikan timun mas asli bukan, cerita. Bukan, 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 ini kentang mas. Ini kentang. Tidak, nah, tapi ini butuh hijaunya. Nah, jadi waktu dicangkul, Kak, alhamdulillah keluarlah sampah. Jadi daripada kalau misalnya udah melo, aku kan mungkin ke lain kan, kan bentuknya kan. Makanya aku pikir pokoknya kentang ini sama harus aku jadikan manusia. Okay. Nah, itu nah jadi. Percaya ini? Percaya, percaya, percaya memang. Akhirnya kurawat dia. Jadi nah, Malika. Kentang kedelai. Nah. Ketemunya di situ, tapi tidak sih Kak, memang aku mengenal dia tuh dari sejak dia lahir ya Kak. Waktu dia jadi jadi. Masih masih ini. Dari SMP Kak, kebetulan kawan aku punya adik. Adik aku tuh kebudir. Sebenarnya aku tuh kawan adiknya Kak. Oh. Iya, kawan adiknya cuman buku dia kan buku tua dikit. Kawan adiknya berkawan dari SMP kelas 3 cuman. Ah, kelas 3 bukan kelas 1. Iya, kelas 3 SMP. Enggak sama budike kok SMA begal budike. SMP-nya, SMP-nya sama juga lah SMP-nya. Enggak beda Kak, SMA SMP kan bagus, SMA kan bagus dia lah. Ya. SMP 17 bagus loh, apa ya? SMP 17 di Bukit itu ya? Bagus, bagus itu SMP ada aku, SMA-nya beda lagi. Gak boleh loh, SMA itu sama saja. Manusianya yang berbeda. Terus jelaskan. Ya, di kelas 3 SMP berkawan sama namanya Lala atau sekarang Dr. Maitri. Oke. Terus ini adalah Ayunya kebetulan. Kami itu galak nginep-nginep kenal sama keluarganya ayah, ibu, kakak, adik, Ayu kenal galak. Jadi kenal galak. Dia dianggap pembantu di rumah tangga. Jadi pas mulai itu ingatnya ingat enggak? Apa di endorse yang pertama sama Mbak Ina nih? Apa ya? Endorse apa ya yang pertama kali? Makanan dong, makanan. Siapa? Karena pertamanya enggak serius. Yang nawari kau apa Indahnya yang nawari? Iya, kalau aku tuh selalu menolak sebenarnya. Oh, aku berai kau kan. Bikin lemak, kentang kepala dong itu. Iya, kan sebenarnya aku tuh lalu kenal dia, cuman endorse kemarin tuh cuman karena aku masih pegawai. Sekarang masih stop dulu karena corona, jadi mulailah mengendorse kebetulan diajak oleh Ibu Indah. Kalau kakak ada lowongan pekerjaan boleh diajak. Tapi sebenarnya Cak Mano ini apa bayarannya? Bayarnya kagak dibayar alhamdulillah. Per episode apa atau per tahun apa? 0,01% Kak sesuai dengan ajaran agama. Iya, jadi ada fee-nya Kak. Itu tuh untuk yatim piatu. Iya, yang yatim piatu kan itu. Nah, ini sisanya kan laku mau ke kentang. Ah, jadi kita untuk pupuk bayar biaya pupuk 0,01% fee-nya alhamdulillah. Nah, jadi dibayar per fee itu 0,01. Oke. Iya. Cayo ini percaya. Ya, jadi Indah kan ngomong masalah mudike. Iya. Rasanya Indah ini pernah mudik ke, pernah dibudik ke? Mudik ke juga sering. Karena ini sempat berubah admin. Ngapo Indah? Nah. Ngapo dibudik? Iya, ini masuk ke dalam. Iya, namanya manusia kan. Iya, iya, iya. Aku sudah 7 kali menjaro ke uang ya. Jadi tolong. Jadi menjaro ke uang? Ingat ke kau. Jangan sampai kau jadi yang kelapan. Kan menjadi kapolsek ya. Bisa menjaro ke uang. Tidak sih Kak, cuma pokoknya uang kapolsek sana namun tanding aku banyak. Boleh dipotong dulu sebentar, boleh dipotong soalnya. Kak, diminum kan kering lah gitu. Iya, kayaknya boleh diminum. Tapi lambat, kan tadi kan asalnya ini berhubungan. Bukan, ini mendekati kabel lah. Gak usah diminum. Kamu kan wireless, Nora. Iya, no wireless. Lucu, gue pengen jadi mungkin
pesannya buat admin yang sekarang jangan galak mudik ke. Iya benar. Pokoknya jangan sama ini juga sebelah kau tuh. Iya, kan sudah diingat ke Kak 7 kali iya. Menjara ke, jangan sampai kau jadi ke 8. Iya, jadi ke 8 jangan jadi yang ke 9. 7.5. Karena setengah cantingnya. Oke, juga. Nah, tadi kan sama Cak diwawancara tadi, kira-kira kan sekarang buat konten nih. Ya, tidak juga konten sih Kak sebenarnya. Ya, konten lah itu kan, kayak ngendorse kan. Iya, konten oke boleh. Tapi paling sering itu lewat Instagram ya. Story story ya. Pokoknya menyinggo Indah itu story itu saking banyaknya story. Jadi aku juga nanti muntah nih itu. Ya itu kalau boleh tahu berapa menit sekali ini ngupdate story? Tergantung kayak pokoknya sebanyak-banyaknya. Dalam pernah enggak ngitung dalam sehari itu berapa kali? Tidak terhitung, tidak terhingga. Tidak pernah pakai mesin hitung misalnya, hitung berapa. Tidak terhitung, tidak terhingga. Cak ini sebenarnya sih memang jadi kalau misalnya berbicara tentang kondisi Instagram itu Kak yang jika titik-titik tadi Kak ya. Iya, iya. Itu tuh memang sudah aku lakukan dari dulu karena fungsi Instagram atau Facebook atau apapun medsosnya itu adalah sebagai buku diary untuk aku. Oke, jadi sebelum aku diri juga. Yes, jadi sebelum aku menjadi bahwa Indah itu ada. Iya, jadi jejak digital ya. Dan sebelum aku memang menjadi apa namanya cukup dikenal masyarakat saat ini seperti saat ini. Ya aku memang hobi Cek Tonaka. Paling tidak kan kita tahu nih perkembangan tubuh kita yang dari 3 kilo tadi menjadi 30 kilo dan maaf 300 kilo. Iya. Benar lah Indah. Iya. 500. Nah itu Kak, jadi kan kita bisa tahu mana yang perlu diperbaiki dari diri kita atau mungkin kita melihat kenangan. Nah, aku senang melihat yang seperti itu. Jadi memang diary apa sih namanya Instagram itu menjadi diary kehidupan sehari-hari. Okay. Nah, seiring dengan waktu kesini-kesini justru membuat orang ketagihan. Mungkin yang namanya dunia ini kan Kak, mereka membutuhkan tayangan yang nyata. Tidak ada tayangan yang mungkin dibikin-bikin. Jadi kehidupan aku tuh istilah kata konten aku tuh yang memang konten sehari-hari yang aku lakukan tanpa dibuat-buat. Nah dari situ ternyata uang ini ketagihan nih. Ketagihan ini ngalah ke narkobes kali ya. Pokoknya intinya kalau misalnya uang tuh nyingok, tidak nyingok story aku tuh sehari ini demam biasanya. Nah dari sana lah aku terus apa sih namanya konsisten begitu untuk menampilkan seluruh kegiatan aku di situ begitu. Tapi buat konten endorsement dari ini terjadwal enggak setiap hari? Terjadwal Kak, alhamdulillah. Biasanya dari jam berapa biasanya? Aku kan tipenya yang memang perfeksionis. Enggak tahu diatur lagi dan disiplin sekali kan Kak. Bahkan kalau misalnya melewatkan waktu dalam 1 menit saja kena denda. Iya, kena denda. Tapi itu berlaku 1000. Hanya untuk staff saja. Ya. Tapi kalau owner tidak. Pokoknya pasal 1 balik lagi Kak. Pasal 1 ya. Jadi tadi ada jadwalnya biasanya pagi, siang, sore biasanya untuk tergantung sih Kak, tergantung aku siapnya. Pokoknya yang lain harus sudah siap kalau. Oke. Itu kalau di rata-rata ke dalam sehari bisa berapa kali buat konten endorsement? Oh, banyak sih Kak. Banyak tergantung. Sampai 10, 20 lebih. Bisa, kadang-kadang lebih, Tapi sampai jam pokoknya begadangannya 23,5 jam. Oke. Cuma setengah jam waktu tidur. Tapi rata-rata makanan ya. Tidak juga sih, kadang-kadang makanan, kadang-kadang pakaian. Terus Kakak kepengennya apa? Jadi sebulan itu tembus 1M lah nyampe penghasilan kayaknya gitu ya. 7 miliar Kak. 7 miliar. Nah, dan juga apa jingo? Nah, kopi ini kan dikutu dia kan ini kan. Ini kopi dari emas. Kakak enggak tahu. Serat-serat emas. Okay. Ini agak serius ini. Kita masalah keluarga. Oke, okay, masalah keluarga. Ini sekarang ngeri aku pertanyaan ibu ini. Ibu dari 3 orang. Gede ini pertanyaannya. Apa anak laki ya? Iya, anak laki-laki. 3. Belum pengen nambah lagi yang pengen dapat cewek? Pengen nambah tapi kalau pacar dia belum melahirkan. Nah, itu kan sekarang Indah juga sebagai apa ya? Ibu PKK ya, ketua iya, PKK betul, benar ketua ya, PKK, karena Indah ini suaminya sebagai salah seorang camat ya, yes. Camat di kecamatan inisialnya kecamatan Kemuning ya. Iya, inisial benar. Sering pakai inisial. Seneng nih ya. Dulu kantornya di Simpang Angkatan 66. Sekarang pindah kayak. Di Rubuku ya. Iya. Sudah diratakan dengan tanah. Pindah ke Pipareja. Nah, kapo aku tahu. Kapo aku tahu karena aku nak buat kakak ya. Jadi sama Indah tidak jadi. Jangan deh kayak itu. Pasti hilang. Lah jadi cuma kan hilang. Iya hilang. Nah jadi Indah ya, kayak mana sih? Kan Indah juga kan di sini kan agak ngatur lepas kan. Ya. Kan agak lepas nih Indah gayanya. Maksud saya berbeda lepas, ya kayaknya. Nah Indah sebagai sosok sekali ibu camat yang kan ada juga nih ibu PKK kan jaim nggak atau gimana sih? Bagai caranya membagi Indah yang sebagai ibu camat dan Indah yang seorang influencer lah istilahnya. Jadi ini sebenarnya memang kondisi aku ini sudah sangat terbiasa sekali dengan aktivitas yang padat mulai dari SMA, kuliah juga kan aku bukan cuma satu kuliah. Kalau misalnya mungkin uang rata-rata cuma bisa satu kuliah, aku pagi ekonomi, malam bahasa Inggris. Artinya memang aku ini sudah sangat terbiasa sekali dengan aktivitas yang padat dan kesibukan. Justru aku kalau misalnya ada sibuk itu rasanya demam, cek tenaga kaca. Mulut ini rasanya pengen marahi wong terus, ya tenaga KM memang sudah terbiasa. Jadi aku mengatasi kesibukan tersebut ya tidak susah. Nah, dan yang kedua karena tujuan aku hidup ini adalah menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, amin, rabbal alamin. Baca doa ya. Tidak perlu loh panjang umur, tapi yang penting kan bermanfaat bagi orang lain. Jadi perlu panjang umur ya? Oke. Perlu juga sih.
Nah jadi yeah. Jadi di balik itu semua ya tentu saja kan berarti aku harus pintar membagi, makanya kak di sini di endorsan kita ini atau di konten yang kita buat ini aku menciptakan karakter yang berbeda yaitu yang namanya Siti Kelembungan dan Marpu Amrajaela. Aku tadi pengen bahas Siti Kelembungan. Ini belum selesai dijawab. Oh iya. Kita kepalang dikit kepalang karena Siti Kelembungannya tadi. Aku tuh lupa. Mumpung ingat. Aku ingat waktu SMA itu namanya ada guru aku namanya Pak Utni ya. Nyebut karena ada I, ada bulat di bulat. Ini namanya I Gelembungan. Jadi Siti Gelembungan ujungnya. Dapat dari mana istilah gelembungan dari? Jadi Sani, kami berdua ini kan memang sudah klop, Kak. TikTok nian cek, karena kan memang setiap jadi kali kalau padahal kita main TikTok kan? Main Instagram kan? Instagram. Jadi setiap kali kalau misalnya kami itu datang atau misalnya lagi ngumpul kawan-kawan nih, kebetulan kan Aidil juga banyak, Dio ini kan Aidil KDI kan? Banyak kawannya nyanyi relasi Dio ini kan kebetulan kebanyakan itu orang yang bergelut dalam bergelut dalam hubungan komunikasi lah ya kalau tadi katakan. Dan aku juga kan begini kan Kak, maksudnya itu aku juga sering mengisi acara dan sebagainya. Nah kebetulan kawannya dia itu bertemu dengan kawannya aku. Nah setiap kali kita ditemukan itu uang-uang tuh selalu ngerasa ketawa dengan kami berdua nih, karena kami memang klop itu tadi Kak. Ya, nah dan setiap kali kalau misalnya kami bikin konten atau bikin endorse itu kami tidak perlu membutuhkan skrip atau bahkan cerita. Jadi setiap kali bertemu langsung keluar begitu saja. Yang penting dikasih tahu clue-cluenya langsung jalan. Temanya apa? Oke, Deal ini kita nak cerita tentang masalah kopi nih. Cuman lah ceritanya kira-kira. Kakek misalnya Aidil mencari cerita atau aku yang mencari cerita. Oke, kita cacatnya minum kopi di tepi sawah. Nah di situ kakek akan berkembang sendiri gitu loh. Udah adik kan berasa tua lah dia tadi. Kalau muka memang tua lah dia. Nah jadi apa namanya kita akan apa sih namanya misalnya tadi mempromosikan kopi nanda dari situ kita muncul lewe Kak cerita, karena aku tadi seneng manggil Neti Unaku tadi dengan sebutan Marpua. Dio ini tadi memang hobinya leto jadi Marpua Amrajaela. Nah jingok badan aku tajak Kelembungan disebutkan lah Siti Kelembungan. Oh itulah makanya muncul Kelembungan tadi. Iya jadi sebenarnya kata memang sebenarnya semua jokes yang kami berikan itu adalah spontan. Nah sebab itu juga aku spontan, tuh selalu komen silakan disebutkan. Nah kebetulan juga kan mangko itu juga aku tuh endorse itu memang bener-bener pakai aku sih namanya tadi tuh konsep ya boleh kan aku deh enggak minum pecahnya minum lagi. Jadi aku namanya pakai ngapa kak diaduk ya caknya tuh bisa yang bawah dia otak enggak ada sendok stainless. Jadi aku dia pacarnya ngembek ke kerawu gitu langsung keluar pecahnya memang meja makan ini. Nah jadi apa dia tadi nggak lama keluar pulang ada sama Maya ya jadi memang yang tersakut kan ada konsepnya tidak ada cak uang tuh yang mungkin halo aku makan ini bla 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 selesai contohnya kira-kira ini diminum dinikmati didengeri juga dah capek kita ngomong ini endosan kan endosan dari pojok sampai ke bawah cak endosan galau endosan galau. Nah jadi kak apa dia namanya kami itu memang memiliki konsep sehingga karena itulah endorse kami itu selalu menjadi menarik begitu loh jadi kami jadi memang tidak di skip ya jadi ada yang berkesan dan memang ada kesan yang ditinggalkan dari endorse yang kita sampaikan kepada karena netizen. Begini, sebenarnya seperti yang orang ketahui bahwa yang namanya selebgram katakanlah kak atau influencer atau apapun itu seseorang yang mungkin dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam lingkungan media sosial itu kan segala sesuatu itu ditiru dan mereka tuh sadar kadang-kadang itu adalah iklan kak mereka dibayar. Nah ini bagaimana caranya kita menampilkan iklan, bagaimana caranya kita nih meracuni uang kak, tetapi dengan cara mereka tuh tidak ada traso. Jadi aku menampilkannya tuh dengan konten-konten yang lucu, tidak taunya ceritanya tadi cerita misalnya uang nangisi maknya tadi nak mati tak taunya berjualan daster. Nah jadi benar-benar konsep cerita itu dikemas sedemikian rupa menjadi sesuatu yang menarik sehingga orang tuh hanya melihat hiburannya tetapi tetap memperkenalkan produk tersebut. Selain bermain di Instagram ada main di medsos lain yang untuk yang kayak drama-drama main kalau main sih alhamdulillah cuma di Pucuk Ranjang kan. maksud saya senang lo ngobrol begitu ke YouTube juga pesanan seandainya YouTube pasti banyak subscriber iya sebenarnya banyak kayak banyaknya pokoknya 2,6 juta penduduk Indonesia viewersnya kita nih followernya baik kan mintanya memang YouTube kak di mana-mana cek itu nah cuman kan memang keterbatasan waktu dan aku ini memang tipenya tadi yang aku ngomong ke perfeksionis dan sangat terjadwal tadi tolong somai masuk pas dia ada somai lewat nah jadi apa dia tadi aku ngomong ke ya jadi masuk YouTube tadi kan nah uang tuh kepengennya uang tuh kami tuh masuk ke YouTube tapi tadi itu dia tadi karena keterbatasan waktu karena aku juga yang mengi aus kan sekali jalan karena kan Instagram kan tidak dapat penghasilan selain endorse, sementara YouTube kan ada AdSense kan. Nah, mungkin ini menjadi masukan untuk kedepannya. Apa sudah kebanyakan memang endorse IG itu jadi tidak perlu lagi. Jadi tidak juga sih, karena sebenarnya kan endorse ini juga gawe sampingan aku kak, gitu. Okay. Kan aku kan punya 99 bisnis. Ya Allah, cabang bisnis. Bukannya corona ini bangkrut galau? Kok tahu sih? Nah, jadi pokoknya
aku sih merasa endorse ini tuh bukan sebagai manfaat utama untuk kegunakannya si media sosial, karena media sosial ini seperti yang aku kasih tau tadi adalah media edukasi yang utama sekali kan untuk aku gunakan. Nah jadi apa dia namanya endorse ini cuma istilah kata tuh cuma sampingan kak, menghibur orang, menghibur masyarakat, begitu kan kak. Kamu juga bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan lumayan. Oke, okay. Nah mungkin sama cak percakapan pertanyaan kita tadi saya tidak jadi ya, dia lupa ya, saat ini pertanyaan yang mana? Lagi dihadir ke tolong harus lupa saya ini pertanyaan yang mana? Minum ini tadi pertanyaan yang mana? Minum dulu, aku tidak tolong minum sendok kau kan lagi banyak sendok. Nah jadi ini biasanya kan kalau namanya kayak podcast kayak ini kan ke depan kan harapan ya sebenarnya Indah tuh ke depannya apa sih? Yang pengen nih yang belum Indah tercapai kan tadi kan selain yang negara yang 50 negara tadi mungkin apa sih yang kepinginan Indah yang ke depan yang pengen dalam waktu dekat ingin Indah realisasikan khususnya mungkin setelah corona ini gitu. Kalau berbicara tentang harapan dan cita-cita cak mano kayak aku nih wongnya memang bukan tipe yang banyak cita-cita, banyak impian gitu. Banyak agai lah ya. Ada banyak agai, tapi adalah 99 Lisa. Ya cak mano kak, sebenarnya aku udah kate yang namanya target ke depan nian ya yang pasti cita-cita aku kalau ditanya keinginan ya aku ingin tentu saja berkeliling dunia. Okay. Yang pertama dan yang kedua around ya around the world ya. Yeah? Around the world. Yeah. Dan ya karena seiring dengan waktu kan anak-anak semakin besar gitu kan kak. Jadi yo sebenarnya udah kate muluk-muluk sih kak ingin menjadi ibu rumah tangga dan tetap sebagai orang yang bermanfaat. Ibu rumah tangga itu dikenceng diri kita. Jadi sebenarnya bagi negara, bangsa, tentu saja. Jadi sebenarnya kalau bisa ditanyakan keinginan yang mulu-mulu udah kate kak. Aku hanya ingin dikenal oleh masyarakat tuh sebagai sosok yang karena zaman sekarang ini sangat susah, sangat sulit sekali orang yang apalagi dalam media sosial ini sangat susah sekali kita mencari orang-orang itu yang apa sih namanya memiliki konten positif. Karena kebanyakan uang tuh ngomong kotor, kebanyakan uang tuh yang konten-kontennya jorok atau apapun dia buat untuk hanya mencapai popularitas saja. Tapi ironisnya yang itu yang sering yang malah ditonton. Justru yang ngetop kak. Nah jadi untuk mengkonfrontasi hal tersebut, jadi dibutuhkanlah mungkin sosok-sosok cak aku ini, atau mungkin kan mungkin akan ada orang-orang lainnya. Jadi aku tuh pengen mengajari ke orang-orang bahwa ini loh role model yang bisa tanpa apa namanya mencari-cari perhatian sensasi, lain, tetap tanpa sensasi dan sebagainya, kita tetap bisa dianggap orang itu apa sih bermanfaat dan berguna untuk orang lain gitu kak. Jadi kalau ditanya harapan selain memang yang luar negeri tadi gak kate sih kak, maksudnya aku cuma pengen dikenal masyarakat itu sebagai sosok yang Wong ini memang konten positif yang bertolak belakang justru dengan apa namanya ilmu hitam yang sedang ada sekarang. Ilmu hitam. Nah, mungkin pesannya bukan pesan terakhir ini pesannya pesan terakhir tolong ngeri konten ini jangan lagi diundang pertanyaan tadi gak jadi cak cuma ingin nanya tolong di itu pertanyaan yang sebelum tadi yang dikit. Oh lupa. Nah lupa kan dia lupa. Kan. Ya, tidak ingin telah sudah tadi ditanyakan. Jadi masalahnya pesannya buat kaum milenial kan banyak nih milenial kan hobinya HP. Kayak anak aku sekarang capek bentar iya belajar online ya. Wah 5 menit kucing lama bar kucing lah untuk IG. Nah mungkin pesannya juga buat anak muda kaum milenial dan khususnya kepada yang ingin apa namanya coba-coba main apa namanya terjun kayak Indah lah gitu. Ke apa media sih? Sosial ya? Iya, ke media. Apa sih oke, pesannya? Kalau bicara tentang pesan dan kesan ada sekitar 998 pesan yang ingin saya sampaikan kan. Enggak balik ya. Pacar dari ringkas. Yoga. Yo yang pasti apa sih namanya tujuan aku pakai Instagram tadi kan itu dia tadi bermanfaat bagi orang banyak. Makanya Kak konten-konten yang aku selip di situ misalnya anak sholat itu pasti ku video ke. Bener. Kemudian juga hal-hal kalau anak sholat. Tidak. Kan ada CCTV. Iya betul. Pokoknya Kak aku tuh pengen meracuni orang bagaimana caranya untuk berperilaku yang baik. Contohnya anak-anak Kak. Aku selalu marah kalau misalnya anakku tuh terjenguk handphone-nya aku pasti marah. Nah, di situ aku pengen menjelaskan atau mengedukasi masyarakat untuk apa sih namanya anak kamu tuh bisa tetap tampil apa namanya tuh anak kamu tetap bisa bersinar, menjadi ya? Ya bisa berkembang tanpa harus melihat handphone, melihat televisi. Bahkan aku udah pacak dikatakan Kak aku dalam 1 tahun itu mungkin cuman beberapa kali ngidupin TV kak, gitu loh. Sama be dengan main handphone, aku selalu nunjukin nih konten aku kalau misalnya anakku main handphone pasti ku marah hingga loh, cak itu kan? Atau kalau misalnya datang ke tempat seseorang yang di situ tuh lagi perkumpulan orang ramai itu ku marahi juga. Jadi memang benar-benar banyak edukasi yang aku berikan di Instagramnya aku. Untuk apa sih? Untuk menunjukkan ke mata dunia atau di netizen bahwa apa sih namanya kamu hidup atau kamu buat Instagram ini untuk apa sih sesungguhnya gitu loh kak. Jadi ya, balik lagi ke yang aku omong ke tadi, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Okay, kan karena woi lagi bawa ayat sesuatu ayat Al-Qur'an kan sebaik-baik manusia adalah kira-kira yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu apa dia kira-kira hadis riwayat Bukhari, jangan enggak tahu. Oh, iya. Nah,
saling ajar ya, Bang. Ya, pemirsa netizen mungkin ada lagi? Kurang enggak masih 1 jam lagi kan? Kayaknya memang kalau ngobrol sama apa Bicek Siko ini kayaknya kurang ya. Oke, kalau begitu kita ambil alih. Tapi kalau nak jadwal gue rasanya aku enggak yakin bisa ini lagi ya. Ada jadwal lagi. Luar biasa. Ini setelah tadi saya bilang saya sebelum Masehi loh sudah minta jadwal baru dihubungi oleh gedung pengantin. Iya, ini karena sudah agak masuk tidak lagi corona mungkin baru dapat lagi jadwal sama Mbak Ina. Tapi mungkin untuk saat ini kita sampai di sini. Wah, kayak berpisah rasanya sedih sama Mbak Ina. Tapi kami senang gak berpisah. Tapi paling tidak kita sudah dapat lah, paling tidak jangan ambil negatif, kita ambil positif lah. Ya. Kebetulan tadi banyak tadi banyak apa namanya hikmah-hikmah ibro-ibro yang bisa kita ambil lah dari Mbak Ina. Bagaimana dia mempengaruhi, kan sebagai influencer tidak hanya mempengaruhi yang jeleknya, tidak hanya menunjukkan narsis-narsisnya berkeliling di mana rival, tapi melihat anaknya juga ada yang sholat, bisa ada hafalan, itu juga bisa menjadi jadi mengikuti kan yang lain gitu. Banyak kan? Alhamdulillah banyak juga orang yang memang benar-benar termotivasi kayak tenang kan, yang merasa berterima kasih atas postingan-postingan yang saya berikan. Siap. Gitu. Okay. Nah, jangan diberhentikan dulu. Boleh dapat. Tadi mau bikin ini. Oke, Ina, terima kasih banyak atas kesempatannya juga sama Mas Aidil. Ya, sama-sama. Mohon maaf atas banyak kekurangan lebaran ke rumah ini. Kita boleh diundang lagi ya. Oke, pemirsa, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cili.